Blackstone for life. Blackstone untuk hidup. Hidup Blackstone. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita ada sebuah wireless earphone lagi daripada Blackstone, iaitu Blackstone for life. So earphone ni sebenarnya agak hangat juga. Ada yang kata dia punya bunyi tu sedap, ada yang kata bunyi dia tak sedap. Tapi bagi saya, saya ada pendapat saya sendirilah tentang Blackstone for life ni. So sekarang apa kata kita roll intro dulu dan juga kita unbox apa yang ada dalam kotak Blackstone for life. Jadi jom. Jadi jom kita buka. Okey, inilah kotak untuk Blackstone for life true wireless gaming headset. So apa yang dia ada kat sini ialah low latency, half in-ear fit, kita ada Bluetooth 5.0 dan juga custom sound. Apa benda tu custom sound? Macam nak tengok kotak dia memang betul-betul kotak, nampak macam kotak biasa yang agak murah sikit. Tapi tak apa, kita tengok dia punya dalam dia ada apa. So kita buka dulu. Okey, kita akan dapat, okey, ini ialah dia punya apa, gaming headset. Jadi apa kita dapat dalam kotak ni ialah benda yang sangat simple, quick start guide dan juga warranty setahun. Jadi inilah dia Blackstone for life true wireless gaming headset. Okey, kita buka dulu plastik dia. Jadi memang simple sangat lah dia punya video unboxing ni. Okey, inilah dia punya headset. Alamak, headset kenapa bentuk macam ni? Jadi macam nak tengok lah, dia punya rekaan bagi saya memang pelik kenapa macam ni. Okey, dia punya design kat luar ni nampak lawa tau. Dia punya design ni nampak rasa macam getah pun ada kan, macam plastik getah ni. Okey, nampak luaran ni lawa lah, tapi nampak dalaman dia rekaan bentuk macam ni saya tak tahulah, sebab saya pun pelik juga macam mana nak letak dalam telinga kan. Okey, tak apa, tengok ini dia berikan dia punya case. Okey, dia punya case nampak simple. Blackstone for life, dia punya kapasiti lah 350 mAh. Okey, ada gambar for life kat atas. Okey, kalau kita buka, ini tempat charge dia. So kita boleh simpan. Okey, saya silap ke? Oh, belah sini kot. Okey, so yang ini kat sebelah sini. Okey, saya nak kena cuba dengar dulu ni macam mana. Macam nak tengok dia punya casing ni, alah, rasa macam dia tak berapa nak ketat tau. Dia macam goyang-goyang sikit tau. Rasa macam agak murah sikit lah. Berapa harga dia? Kejap saya check. So kalau saya check, harga dia sekitar RM55 ke atas, sekitar RM55 ke RM70 lah untuk Blackstone for life ni. Saya kena test dulu macam mana bunyi dia. Jadi jom kita review. Jadi Blackstone for life ni dijual dengan harga sekitar RM60 sampai RM80. Okay, not bad. Dia di bawah harga RM100. Jadi disebabkan dia punya harga tu di bawah RM100, saya tak expect benda-benda yang orang kata sound quality better ke kan, ataupun dia ada function-function yang orang kata macam mahal punya function. Saya rasa tak ada kat sini, dan saya rasa Blackstone patutnya lebih baik lah daripada wireless earphone berharga RM50 yang pernah saya review sebelum ni. So tak apa, kita tengok dulu. Kita belik dari segi design terlebih dahulu. Okay, inilah casing untuk Blackstone for life. Nampak kecil je kan. So dia punya casing ni kalau tengok betul-betul memang kecil, cuma dia agak tebal kat sini. Okay, kat bahagian atas dia ada tulis for life. Badan dia kat bahagian bawah ni agak licin sedikit, memang tak sedap dia pegang, mungkin memang tak rasa grip langsung. So kalau nak buka ni, dia okey lah, dia punya penutup agak grip. Kat bahagian belakang ni kita ada slot untuk charge, iaitu micro USB, dan juga dia ada LED notification untuk tahulah charge penuh ke belum untuk dia punya casing ni. Okey, kat bahagian bawah ni ada tulisan sedikit, dan anda tengok kat sini, inilah tulisan yang ada dalam bawah kotak, bawah kotak, bawah casing dia lah. So kalau kita buka, kita akan disajikan, inilah dia wireless earphone Blackstone for life. Saya boleh katalah first impression saya tentang dia punya wireless earphone ni, dia punya design tu bagi saya memang cantik. Dia ada color yang berlainan daripada wireless earphone lain. So kalau saya ambil ni satu persatu, okey, kalau tengok inilah casing dia. Dia punya lubang tu tak terlalu dalam sangat. So kita letak dulu dia punya casing kat bahagian tepi. Okey, inilah wireless earphone dia. Design macam ni saya tak pernah tengok lagi. Inilah pertama kali saya tengok daripada Blackstone. So dia ialah jenis half in ear. So siapa yang tak minat half in ear tu, mungkin dia tak berapa minat lah Blackstone for life ni. So kalau tengok kat bahagian belakang, okey, kat bahagian belakang ni kita ada LED notification. Kita ada design warna yang sangat cantik. Dia dijual dengan 3 jenis warna tak silap saya. Kita ada juga warna merah dan juga warna purple tak silap saya lah. Dia jual 3 jenis warna. So warna dia dah cantik. Okey, kat sini kita ada satu button. Okey, anda boleh tekan untuk button function. Kalau sebelum ni macam wireless earphone, dia lebih kepada touch. Tapi yang ini dia button. Kemudian kita ada
LED notification. LED notification ni macam kurang function sikit sebab dia berkelip warna biru sama ada anda connect dengan bluetooth ataupun tak connect. So macam kurang je function dia kat sini. Tak apa, kita kena pakai dulu. So kalau nak pakai, adakah selesa ataupun tidak? Okay, first impression saya tentang dia punya keselesaan tu ialah dia agak selesa. Untuk pertama kalilah, saya ni jenis bukanlah peminat half in ear earphone, tapi bila dah pakai tu rasanya agak selesa dan agak grip dekat telinga. So kat sini saya tak adalah orang kata macam ada masalah sangat. Cumanya bila anda pakai terlalu lama, anda akan rasa lenguh dekat bahagian telinga. Itu yang bagi saya okey lah kot eh, kena buka lah. So dia punya grip ni bagi saya okey. Kalau anda duduk macam ni pun okey. Kalau anda bawa berjalan, bagi saya dia grip lagi. Kalau anda bawa berlari, mungkin akan terjatuh lah. So kalau anda tak nak jatuh, anda kena bawa bertenang je. Yelah, sebab inilah earphone untuk gaming. So untuk gaming, kita tak adalah lasak-lasak sangat kan. Kita hanya duduk satu tempat dan main game. So mengenai dia punya function kat sini, first kali ialah saya rasa macam pelik sikit sebab dia pakai button kat sini. So bila nak kawal, anda kena tekan sekali untuk pause atau play lagu. Anda tekan dua kali untuk previous ataupun next song. Anda tekan tiga kali untuk kawal dia punya bunyi. Okay, kalau kat sini saya tekan 1, 2, 3. Alah, leceh sikit lah. Dia macam menekan saya punya telinga. Tapi tak apalah, sebabnya kalau anda buka wireless earphone ni, okay, anda boleh kawal macam biasa. Anda tekan 1, 2, 3, betul, anda pakai balik. Sebab dia takkan pause atau play lagu yang anda sedang mainkan. Satu benda yang saya rasa macam bagus juga lah. Bagus ni lah, anda tak tertekan bila anda buat macam ni ke tengah-tengah baring, tak tertekan. Tapi satu benda yang saya tak suka juga lah, anda kena tekan anda punya wireless earphone ni, yang mana anda pun menekan anda punya telinga sendiri. So benda yang paling penting kalau anda beli benda-benda audio ni ialah dia punya bunyi lah kan. Yelah, kalau nak bunyi yang sedap, mesti harga dia agak mahal. So saya pun cubalah Paxton for Life ni. So saya dengar dia punya bunyi tu, untuk kualiti high dia sangat tinggi, manakala untuk bunyi bass dia agak hancur kat sini. So dia punya bunyi tu tak berapa seimbang. Dia punya sound stage pun tak terlalu luas. Tapi bagi saya lah, disebabkan dia punya wireless earphone ni dia bawa harga RM100, saya rasa acceptable lah. Yelah, dia bawa RM100, dia sekitar RM60 ke RM80 dengan bunyi macam ni, bagi saya okey, tak ada masalah sebenarnya. Cuma mungkin anda tak dapat lah rasa yang dia punya bunyi tu best. Dia hanya sekadar bunyi yang orang kata okey-okey je. Tambah pula kalau anda sukakan bunyi bass, saya tak rasa inilah wireless earphone yang sesuai untuk anda. Untuk lagu-lagu biasa ke kan, untuk penggunaan biasa, saya still lagi boleh lah untuk beli Paxton for Life ni. So dari segi bunyi tu, saya rasa dia okey sahaja. Dia tak terlalu best dan dia tak terlalu buruk dekat sini. So satu benda yang anda tengok kat sini lah, dia tulis for life true wireless gaming headset. Jadi dia lebih kepada gaming ke? Serius saya cakap, saya macam kurang merasakan ini ialah wireless earphone untuk gaming. First kali, sebab apa saya tak cakap dia ialah wireless earphone untuk gaming ialah walaupun dia kata low latency untuk gaming dekat bahagian atas ni, okey anda boleh nampak kat situ, tetapi bila anda main game, dia punya latency tu agak tinggi sebenarnya. Saya dah main lah game Mobile Legends, PUBG Mobile, COD Mobile. Dia punya latency tu bagi saya bukan untuk seorang gamer. Anda akan rasa macam tak selesa. Dia punya bunyi tu memang lewat sangat untuk gaming. So saya rasa ini bukan wireless earphone untuk gaming. Yang inilah Paxton, yang inilah saya pernah review dulu. Yang ini dia punya latency tu acceptable lagi, tapi yang ini dia punya latency tu macam tak boleh belah lah. So dia punya latency untuk gaming saya rasa agak fail kat sini. Okay, kalau nak beli untuk gaming tu, mungkin anda perlu fikir 2-3 kali jugalah sebelum anda dapatkan satu. Walaupun sebenarnya saya tak expect pun dia ada latency yang rendah, sebab harga dia pun agak orang kata tak tinggi sangat, 80 ke 60. Okay lah kot eh. So mungkin anda tertanya-tanya, sebab ada orang yang main game dia akan buka mic. So macam mana kualiti mic untuk Paxton for Life? Jadi jom kita cuba. Jadi sekarang saya sedang menggunakan inilah app macam mana saya rakam menggunakan bunyi daripada mic untuk Paxton for Life. So mungkin anda boleh dengar macam mana kualiti mic yang dihasilkan oleh Paxton for Life ni. Saya cuba senyap sekejap untuk dengar bunyi sekeliling. Okay. So sekarang saya nak cuba buka satu sound yang mana dia akan mengganggu sikit bunyi ni untuk sekeliling sekejap ya. So macam anda boleh dengar, mungkin anda akan dengar ada sound daripada belah kanan saya ni. Okay, dia punya bunyi mungkin akan mengganggu sikit. Adakah masih lagi clear bunyi yang saya cakap dekat sini?
So apa kata anda bagi sikit komen tentang dia punya mic? Okey ke dia punya mic? Bagi kat bahagian komen di bawah. So dari segi ketahanan bateri dia, bagi saya bateri dia hanya okey-okey je. Okey, masa mengecas untuk sebuah dia punya casing ni mengambil masa sekitar 1.5 jam ataupun sejam setengah lah kan. Bagi saya biasa je kot. Dia punya ketahanan bateri untuk sebuah ni mungkin bagi saya penggunaan saya sekitar 3 jam macam tu je. Okey je kot. So bab bateri dia agak tak berapa best sikit dekat sini. Anda perlu cas, mudah anda guna, mudah cas balik lah. Dia banyak kerja sikit lah. Jadi apa pendapat anda tentang Plexstern for Life? Sebenarnya saya tak expect yang tinggi pun macam saya cakap pada awal video tadi. So apa yang saya bayar dan apa yang saya dapat ni, saya boleh katakan dia okey. Dia tak adalah berbaloi sangat. Sebab dia kurang berbaloi tu ialah saya ingatkan dia untuk sebuah gaming. Tapi bila main untuk game rasa macam kurang sikit. Untuk dengar muzik tu still lagi acceptable bagi saya, walaupun bunyi high dia agak kuat kat sini, tapi okey je lah untuk bunyi kan. Apapun buat masa sekarang, untuk harga di bawah RM100 saya tak jumpa lagi sebarang TWS yang macam ni, yang tak ada wire ni, yang mana dia ada latency yang rendah untuk gaming. Kecuali yang Plexstern G2 yang saya tunjukkan tadi, itu ada wire, dia boleh cakup kat bahagian belakang ni, dia masih lagi ada wire lah, walaupun sebenarnya dia menggunakan connection jenis Bluetooth. So apa pendapat anda tentang Plexstern for Life? Bagi saya dia hanyalah Plexstern yang biasa saja. Dia punya bunyi biasa, dia punya gaming tak berapa sangat. Dia punya design tu bagi saya memang lawa lah. Itu yang saya suka lah mengenai Plexstern for Life. Kepada yang dah guna Plexstern for Life, saya nak tahu juga, bagi komen kat bahagian bawah. Bagi tahu je apa yang anda rasa sepanjang anda guna tu. Ini perasaan saya sendirilah tentang Plexstern for Life. Saya rasa dia okey-okey je lah. Okay, so macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi. We'll be right back.